Are you going? Going so fast tonight. Iya, akhirnya aku kali ini memutuskan untuk pergi ke Jembatan Cinta dan naik bus. Aku nggak naik kapal. Oh, ini masih nunggu bus nomor 26 dan aku menggigil kedinginan. Ya Allah, dingin banget. Oh my god. Apalagi kalau pas ada hembusan anginnya gitu, dinginnya itu minta ampun. Aku mau pakai sarung tangan, sebetulnya sih aku bawa sarung tangan, tapi kan nggak enak ntar ngoperasiin kameranya. Jadinya wis lah, ngikat biar aja dingin. Oke, tetap ikuti videoku ya, enjoy this video. Ya, saat ini aku udah nyampe di Jembatan Cintanya, itu di depan gitu Jembatan Cintanya. Dan ini Jembatan Cintanya. Tapi sayang banget keadaannya tuh hujannya itu hujan yang bener-bener kecil-kecil banget itu, jadi hujan yang awet gitu kan. Oh my god, jadi ini serasa kayak liburan gue yang gagal gitu. Udah jauh-jauh dari Tainan ke sini. Terus tadi dekat uji nyali, maksudnya aku tuh belum tahu sini, belum temen gue bareng temen gue bareng Omgi. Dia itu juga belum ngerti sini, jadinya kita itu hanya mengandalkan map ya. Kita hanya baca dan mengandalkan map, akhirnya bisa nyampe sini. Tapi ternyata itu hujan. Ah, oh my god. Yes. Mungkin belum rezekinya lah untuk nyampe di sini. Untuk jalan-jalan yang indah di sini. Ke Jembatan Cinta ini tadi dari stasiun Tamsui. Naik bus nomor 26, terus habis itu turun di pemberhentian di terakhir itu, pokoknya ntar di halte itu udah kelihatan Jembatan Cinta itu, udah aku langsung turun gitu aja di sini tadi. Bisnya itu enak, kalau di Tamsui itu enak, bisnya itu banyak banget, maksudnya cepet-cepet itu, nunggunya itu gak lama-lama. Jadinya emang bisnya itu emang disediakan untuk para wisatawan kayaknya, jadi banyak. Jadi nggak perlu nunggu lama dan nggak bakalan wasting time lah. Dan termasuk aku ngerekamnya ini pakai HP. Nggak tahu soalnya kamera aku tuh takut air kan, ntar kalau hujan kasihan, sayang lah. Sekarang pakai HP, nggak tahu ntar kalau kualitasnya beda ya. Oh, ada orang beberapa sih cumaan. Bro ayo, bro, perahu bro. Cuma aku kesini cuma berdua sama temen gue tuh Ongki. Bro, halo sini bro. Hai. Hai. Ayo dulu perahu bro. Ayo dulu perahu. Miss guys. Apa perahu payungan? Hujan gerimis ini nggak selesai-selesai. Ini karena sepi atau karena belum buka nggak ngerti. Lihat aku mau ke tempat perahu-perahu. Mana ya balikin kameranya. Aduh, nggak ada logo balik ya. Ini lihat nelayan-nelayan, perahu-perahu nelayan. Ini kan namanya Tamsui Fisherman. Jadinya yaitu tempat kapal-kapal cari ikan berlabuh. Lihat kayak gini. Ini termasuk objek wisata atau bukannya nggak ngerti, tapi yang jelas aku kesini aja sendiri. Iya, disinilah spot yang paling populer di Tamsui Flower Bridge ini. Ini di belakangku ini ada Jembatan Cinta. Oh, love, 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 nya di sini love-nya itu. Oh my god, banyak banget ya kalau kita lihat di Tamsui itu, pasti foto-foto di sini itu kayak wajib ya. Pasti kayaknya selalu muncul itu ya, ini di foto ini. Jadinya aku menunjukkan ke kalian ini. Ini masih pagi, masih jam 9:30, jadinya masih sepi atau karena hujan ini gak ada penduduk yang datang, gak ada orang yang datang, gak ngerti. Tapi whatever lah, meskipun hujan-hujan ini gini, aku nekat mau ke naik ke jembatan itu. Aku bakal naik ke jembatan di belakang. Yuk terus ikut. Anginnya makin
pertengahan ku rasa sebenarnya itu makin siang itu makin rame ya, tapi ya itu tadi agak-agak hujan, makanya aku udah harus balik aja, udah balik. Itu kebanyakan orang itu sebenarnya dari Jepang kayaknya, ketawa dari Jepang tuh rame pada naik, tapi cuacanya gak bagus. Ya sudahlah, aku gak mau pulang di sini. Dan aku sekarang saatnya mau balik lagi ke Tamsui Houtsan. Terus gak tau ntar mau jalan kemana, pastinya ke tempat lain di video lain aja. Oke, terima kasih sudah lihat videoku. Jangan lupa subscribe channel aku dan tonton semua koleksi video-videoku yang lainnya. See you on the next video dan sampai jumpa. Bye.